Pagi hari di Bangkok, lagi lanjutin tour. Kita hari ini bakal ke Wat Arun Temple. Jadi katanya satu bangunan bersejarah di Thailand dan jadi ikonnya kota Bangkok. Nah, kita sananya katanya sih naik perahu dulu, jadi bakal asik sih. Naik perahu lewatin sungai Chao Phraya, jadi katanya ini keasikan hari ini nih. Ini kayak lewatin semacam mini mall gitu kali ya, coffee club. Oh itu tuh, kalian bisa lihat tuh sungainya, Chao Phraya River. Ini naik perahu nih, perahunya panjang gitu ya. Tuh ini rame nih, kayak pada ikutan juga sini. Kalian bisa lihat Chao Phraya River nih. Tuh. Ini udah mau naik ke si apa perahunya nih, kan perahunya deh, panjang itu perahunya. Udah lama nggak naik perahu. Terakhir di Palembang, tapi feel-nya gue rasa sama sih. Coba nih. Hati-hati ya, kepala ya. Ramai banget. Ini private driver. Perahunya ya tuh tulisannya, Bobisan. Bobisan. Bobisan tulisannya itu lo lihat ya kan, aduh. Awas, hati-hati kepala. Nah, harus duduk ya. Sungai ini sebenarnya mengalir dari Thailand Utara.
Singapura ini pernah menjadi ibu kota negeri negeri Thailand atau negara Siam pada zaman dulu. Dulu Thailand namanya Siam, Bapak Ibu. Siam, kalau orang di sini mereka Siam. Songkuri jadi ibu kota negeri Siam pada tahun 1767. Kira-kira udah 250 tahun lalu. Terus Songkuri kalah perang, terus hancur kotanya, terus dipindah ke Bangkok. Bangkok sekarang umurnya kira-kira sudah 241 tahun umur kota Bangkok. Nah, dan Bapak Ibu, kota Bangkok ini merupakan kota ibu kota negeri Thailand, dan Bangkok ini ada memiliki nama kota sendiri. Maksudnya orang-orang Thailand ini, Bapak Ibu, kami orang Thailand ini tidak panggil nama Bangkok. Di Bangkok ini ada bahasa khusus, maksudnya ada namanya. Nama kota Bangkok yang panjang atau nama kota Bangkok yang asli namanya Krungthe Mahanakhon Amonatana Koji Manintara Yusaya Mahadiloko Negara Radikani Burirong Gunung Rasidiwi Mahadatan Amonatiman Awasan Sepi Sekatan Tia Udus Undung Kamperasi. Amin. Ini nama kota Bangkok, Bapak Ibu. Saya nggak bohong, ini benar. Nama kota Bangkok yang asli. Bapak Ibu bisa search di Google, di Wikipedia itu juga ada nama kota Bangkok yang panjangnya. Ya, saya ulang lagi. Krungthe Mahanakhon Amonatana Koji Manintara Yusaya Mahadiloko Sempurna Kajetan Burirong Udung Blasiwi Mahasetan Amorat tetamu-tetamu atau tetangga negara kita bisa berhafal, bisa hafal nama kota Bangkok yang panjang. Nah, Bapak Ibu, ini cuma ini pernah beberapa kali syuting film. Salah satunya film, ada juga film James Bond sama film Bangkok Dead yang berkolaksin. Itu film-film dari barat. Jadi sungai-sungai sangat terkenal dan menjadi ikonnya negeri Thailand. Ya, ikonnya negeri Thailand. Sama juga di Wat Arek itu juga jadi ikon atau jadi highlightnya negeri Thailand atau negeri Siam. Nah, Bapak Ibu itu ada di depan kita Wat Arun. Wat Arun ada di depan yang bentuk kayak candi, yang kayak berubah candi. Di depan udah kelihatan dong, di depan. Itu namanya Wat Arun yang kita mau pergi. Tetapi sebelum kita sampai Wat Arun, kita mampir lihat di tempatnya Pak Andri cerita tadi dulu. Dan ini ya Bapak Ibu, ini ada roti, harganya 20 baht. Bisa Bapak Ibu mau nyumbang, bayar dengan pasar supir perahu, harganya 20 baht untuk kasih ke ikan matinya. Ya, sambil Bapak Ibu kasih roti, Bapak Ibu boleh berdoa, boleh minta rezeki, boleh minta apa segala macam Bapak Ibu itu silakan. Tapi kepercayaan orang Thailand, siapa yang mau nyumbang makanan kepada ikan matinya ini, aja akan bisa balik ke sana lagi. Dan sungai ini dianggap sungai paling sakral di Thailand, ya Bapak Ibu. Oke, sebentar lagi kita udah mau berhenti. Yang mau tulang tangan. Berhenti di sini ya. Hampir semua perahu yang di sungai ini kalau mau lihat ikan patin semuanya biasanya tinggal di sini, mampir di sini. Karena paling banyak ikan yang ada di sini itu ada di sini. Ikan patin ya Bapak Ibu. Iya. Dan juga ada ikan patin yang warna putih. Nah, warna putih atau warna albino Bapak Ibu. Kita makan di kemarin pasti bagus. Apa ada sih? Udah kuat ikannya ya.
Kenapa? Langsung satu gininya ya? Enggak. Katanya langsung kasih satu? Jangan. Berantem. Oh, banyak yang gede. Apa? Hei, banyak. Jauh ya. Jadi percaya nggak percaya, ikan ini hanya ada di area sini. Ya, jadi kalau kita nanti bawa sisain sedikit roti di tempat yang lain, nggak ada ikannya, nggak keluar. Ya. Jadi ini kenapa ada di sini? Ya karena kita emang udah jadiin tempatnya buat makan di sini. Jadi ikan tahu dia dikasih makannya di sini. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini kalau di Indonesia ikan ini pasti udah hilang. Ya. Dibikin dipanggang atau dibakar atau dibikin di sup ya. Nah, kalau di sini dilarang untuk diambil. Ya. Gak boleh dimakan di sini. Ini dianggapnya ikan suci. Kita mau jalan lagi. Dihabisin. Ya pokoknya main megan di pos di Thailand. Tidak boleh ditangkap. Jadi ikan di sini adalah ikan keturunan dari Inggris ya, karena dia tidak makan makanan yang lain, dia hanya makan roti, jadinya keren. Ya. Nah ini salah satu kebiasaan dari ikan yang kurang lebih ini sangat luar biasa. Ya, ikan keturunan. Sekarang Anda melemparkan uang 1000 baht nanti masakan loncat ke sungai. Kalau tadi kan 20 baht, kalau saya itu saya sama Pak siap loncat ke sungai. Iya, kalau lemparnya 1000-nya tapi 10. Kalau 1002 mah tanggung batasnya. Nah, jadi tadi ada yang nanya, kalau pas lagi perahu kena cepretan air sungai Cepraya, jangan langsung pakai tisu basah di pulsap ya, jangan. Ini menurut kepercayaan, kalau ada kena cepretan air dari sungai Cepraya, itu bisa memberikan awet muda. Ya, jadi itu dibiarin aja diusap-usap, itu muka kita awet muda. Nyampe kita ya. Kita turunnya dari depan. Satu-satu ya, hati-hati ya. Karena ini kita mendaratnya di depan. Iya, itu sih lepasin dulu, gak dibobot. Kalau kita turunnya sungai ini mati, kita jadi turun. Kalau tahu ya, benar. Oke. Akhirnya sampai juga di tempat naik perahu berapa menit gitu kayaknya sih. Tuh kan bisa lihat kecantikannya tuh. Ini di Wat Arun Pier. Wat Arun Pier. Ini masih goyang juga. Iya, nih panas nih. Bapak gua nih. Mesti perawat ntar di Derma Express. Bye. Ah, kita masuk ini. Kalian bisa lihat tuh. Gua bikin tipe orang yang demen lihat ke tempat begini, tapi kalau diajak gua pengen maksudnya. Tapi mungkin kalau gua pergi sendiri enggak ke sini sih. Tapi kalau diajakin pengen mesti ya. Ada tempat jualan oleh-oleh, souvenir, semuanya tuh. Botu Asiatik, apa tuh? Cakep nih tempat nih. Dan hari ini untung banget, cerah. Cerahnya bisa sampai, apa namanya, luar biasa cerah. Ya, mending kepanasan daripada kehujanan pasti ya. Nah, kita masuk nih ke area sini nih. Tiketnya jangan buang ya, tiketnya ya. Ini tiketnya nih, Wat Arun 100 baht. Halo, halo. Thank you. Vina, what up? Thank you.
ถ่ายรูปพี่โอใช่ไหมวะว้าวจากกับเพื่อตำบลนี้ไม่ลำเดาไม่ให้ลำเดาโอ้ขนาดนี้เต็มโบเนี่ยSebelum kita masuk ke dalam, kita foto grup dulu ya. Tuh, ini mau foto dulu, tapi kalian lihat di detail bangunan ini nih. Yuk, kita foto grup dulu, foto grup. Ini katanya dibuat per piece, ditempelin kayak semacam piringan gitu katanya. Dan kalian kalau secara dekat pasti lihat detailnya, tapi ini kalau dari jauh pun udah bisa lihat luar biasa nih. Umur ratusan tahun. Dan ini memang panasnya luar biasa sih, tapi ya gue rasa sih emang ini feel-nya kalian jalan-jalan ke Bangkok nih. Nikmatin panasnya di sini. Nah, kita jalan. Tempat bercucuran ini emang luar biasa sih. Bin bebek. Ini bebek. Ya.